Igede Ari Astina, atau yang lebih dikenal dengan nama Jering, adalah seorang musisi yang berasal dari Bali. Namanya mulai dikenal publik sejak ia membentuk grup band Superman Is Dead. Selain sebagai musisi, Jering juga dikenal sebagai seorang aktivis, pembisnis, dan brand ambassador. Untuk lebih mengenal siapa Jering, berikut profil lengkap dari Jering SID. Nama asli Igede Ari Astina ini lahir di Bali 10 Februari 1977. Ia merupakan inisiator sekaligus drummer band asal Bali, yaitu Superman Is Dead. Band beraliran punk rock ini dibentuk tahun 1995 dengan beranggotakan 3 orang personil, yaitu Bobby Cool pada vokal dan gitar, Eka Rock pada bass, dan Jering pada drummer. Sampai dengan saat ini, Superman Is Dead atau disingkat SID telah merilis 7 album. Di album Angels and the Outsiders tahun 2010, Superman Is Dead berhasil diundang ke Warped Tour Festival untuk melaksanakan konser di beberapa kota di Amerika Serikat. Pencapaian ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena SID merupakan satu-satunya band Indonesia dan band kedua di Asia yang pernah tampil di festival tersebut. Dua grup rock terbaik adalah SID. Superman Is Dead. Anugerah ini kami Superman Is Dead dedikasikan untuk gerakan Bali menolak reklamasi. Tapi yang paling penting, album ini kami dedikasikan untuk gerakan melawan lupa, untuk Munir, Marsina, Wuji Tukul, dan semua pahlawan-pahlawan yang tanpa jasa di sana. Terima kasih. Prestasi lain juga ditorehkan oleh Superman Is Dead, yaitu berhasil meraih sejumlah penghargaan musik dalam negeri. Beberapa seperti meraih penghargaan sebagai The Best New Artist dalam Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2003 silam. Pada tahun 2014, SID meraih penghargaan sebagai Group Band Duo of the Year yang digelar oleh NetTV. Masih di tahun yang sama, SID kembali meraih penghargaan sebagai Duo atau Grup Rock Terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia. Siapa menyangka di balik penampilannya yang sangar, Jering ternyata memiliki hobi yang bisa dibilang luar biasa. Dilansir dari liputan6.com, Jering ternyata sangat menggilai buku bacaan. Hal ini terlihat saat dirinya bersama dengan sang kawan yang bernama Adi, tampak memilih sebuah buku di antara tumpukan rak. Meski banyak yang melihat dirinya sebagai sosok yang hobi minum minuman keras dan bertato, toh Jering ternyata memiliki kebiasaan yang bisa menginspirasi kita semua. Tidak hanya aktif dalam dunia musik, Jering juga menaruh perhatiannya pada isu lingkungan hidup dan sosial. Pada tahun 2015 silam, ia pernah mendatangi Presiden Jokowi untuk berdiskusi terkait kebijakan reklamasi di Tanjung Benoa. Selain itu, Jering juga merupakan seorang pengusaha sukses dan brand ambassador dari beberapa brand streetwear seperti Vans dan Dickies. Di balik aksi sosial dan kesuksesannya tersebut, sosok Jering juga tak terlepas dari isu panas yang melibatkan sesama figur publik lain seperti Pia Valen, Nikita Mirzani, Anang Hermansyah, hingga Susi Pujiastuti. Pada bulan Oktober 2019 lalu, Jering menikahi model blasteran Swiss bernama Nora Alexander Philip. Walaupun memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 18 tahun, keduanya tak jarang menunjukkan kekompakan mereka melalui akun Instagram masing-masing. Itulah profil dari Jering, drummer grup band punk rock asal Bali, Superman Is Dead. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat ya, terutama buat kalian yang selama ini mencari tahu sosok Jering SID. Demikian video untuk kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like, serta beri saran dan masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan see you! Tak pernah menyerah, tak mau mengalah. Berdiri tegak.
Superman is dead. Kau selalu benar, kau yang terhebat mendekati Tuhan. Tapi kau tak pernah tahu tentang kehidupanku, apa yang ku lalui. Semua